motor ninja. Terjadinya penyerangan di sebuah rumah indekos perempuan di Kampung Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh segerombolan geng motor yang menyebabkan satu sepeda motor yang terparkir di halaman indekos rusak. Setelah mendapatkan laporan dan memintai keterangan korban, sampai saat ini pihak kepolisian Cianjur masih melakukan proses investigasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan indekos ini. Belum diketahui pasti penyebab adanya penyerangan terhadap indekos wanita ini. Sementara ini masih dalam tahap proses penyelidikan. Kita masih mencari dugaan dari kelompok mana pelakunya, apakah ini terkait geng motor atau tidak, masih dalam tahap pemeriksaan dan investigasi di lapangan. Ada yang dirusak, Komandan, dalam penyerangan ini? Yang dirusak adalah motor, jadi yang rusak adalah bagian lampu motor yang diduga dipukul dengan benda keras sehingga menyebabkan kacanya pecah. Berapa unit dan motor yang satu? Dengan maraknya aksi brutal geng motor ini membuat Polres Cianjur melakukan patroli setiap malam, mengedukasi kepada masyarakat, kepada orang tua dan kelompok-kelompok motor untuk mengantisipasi adanya kejadian yang berulang seperti ini. Angga Riyadi, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.